Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, bagian ke-6. Si tukang perahu makin takut. Betul, sahabat, hanya 20 tail, akan tetapi tuan muda dan kedua nona ini membagi makan dengan saya dan Lin Lin sudah tidak sabar lagi mendengarkan percakapan ini. Ia melangkah maju dan telunjuk kanannya yang runcing menuding muka pengemis itu. Kau ini pengemis tukang minta-minta ataukah perampok? Ada sangkut paut apa denganmu tentang urusan kami dengan tukang perahu? Pengemis itu memandang heran, lalu terbahak. Loheng, kakak, kau lihat anak ayam ini. Nona cantik, kau belum mengenal kami, ya? Kalau kau tahu siapa aku, kau akan lari terkencing-kencing. Empat orang pengemis itu tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Jembel busuk, siapa sudi mengenal macammu? Aku hanya tahu bahwa kau seorang jembel kotor yang berhidung bengkok. Minggat dari sini kalau kau tidak ingin aku membikin hancur hidungmu yang bengkok dan menjijikkan itu. Lin Lin membentak dan melangkah maju. Bu Xin dan Xian Eng yang sudah mengenal watak Lin Lin, tidak mau mencegah, apalagi mereka memang mendongkol menyaksikan sikap para pengemis itu. Mereka siap menghadapi pertempuran dan membantu Lin Lin. Pengemis berhidung bengkok marah sekali. Dengan sikap memandang rendah ia mendekati Lin Lin. Bocah liar, kau perlu dihajar. Lengannya yang panjang itu diulur maju dengan jari-jari tangan terbuka, agaknya hendak menangkap Lin Lin. Gadis ini tentu saja tidak sudi membiarkan pengemis itu menyentuhnya. Tubuhnya berkelebat cepat sekali, kaki kirinya melayang ke atas dan ujung sepatunya telah mencium muka pengemis itu dengan keras. Si pengemis terhuyung ke belakang, mengaduh kesakitan sambil menutupi mukanya. Darah bercucuran keluar dari hidungnya yang kini menjadi makin miring dan bengkok ke kiri. Matanya yang kanan menjadi hitam dan tak dapat dibuka lagi. Setan cilik, kalian berani mencari perkara dengan kami orang-orang dari Pek Ho Kai Pang, perkumpulan pengemis Bangau Putih. Tiga orang pengemis yang lain lalu bergerak menerjang Lin Lin. Gadis ini tertawa mengejek dan menghadapi mereka tanpa gentar sedikit pun juga. Bu Xin dan Xian Eng tentu saja tidak mau berpeluk tangan melihat Lin Lin hendak dikeroyok. Jembel-jembel jahat, jangan kurang ajar. Xian Eng berseru dan tubuhnya berkelebat menghadapi seorang pengemis. Bu Xin tanpa mengeluarkan suara juga menerjang maju menghadapi pengemis kedua. Adapun pengemis yang memaki tadi, sudah bertanding melawan Lin Lin. Tiga orang muda ini tidak mau mempergunakan pedang. Ketika melihat bahwa lawan mereka hanyalah orang biasa saja yang mengandalkan ilmu silat pasaran dan hanya pandai main gertak saja. Lin Lin menghadapi lawannya sambil tertawa-tawa, mempermainkannya dengan kelincahan tubuhnya sehingga semua serangan lawan itu hanya mengenal angin kosong belaka. Tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh orang karena mereka ingin menonton pertempuran itu. Kejadian yang amat mengherankan mereka, akan tetapi diam-diam mereka mengkhawatirkan keselamatan tiga orang muda itu. Hampir setahun lamanya para pengemis Pek Ho Kai Pang itu merajalela, tak seorang pun berani menentang mereka. Sekarang ada tiga orang muda asing yang datang-datang bertempur melawan pengemis-pengemis itu, tentu saja mereka amat tertarik dan berbondong-bondong datang menonton. Bahkan orang-orang dalam kota Wuhan yang mendengar berita ini, bergegas datang untuk menonton. Akan tetapi banyak di antara mereka terlambat karena ketika mereka datang ke pinggir sungai, pertempuran itu sudah selesai. Bu Xin yang wataknya pendiam dan tidak mau main-main, segera dapat merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Pengemis itu terlempar, bergulingan dan tak dapat tertahan lagi tubuhnya menggelinding ke dalam sungai. Xian Eng juga merobohkan lawannya semenit kemudian. Pukulannya dengan tangan miring yang memasuki lambung lawan membuat pengemis lawannya itu roboh menekan-nekan perut dan meringis kesakitan, duduk berjongkok tak tentu geraknya, tapi tidak mampu bangun kembali. Stop!
Lin Lin membentak dengan mengulur lengannya ke depan, menyetop pengemis yang menjadi lawannya. Pengemis itu kaget, mengira gadis itu benar-benar hanya menyetopnya saja. Ia pun berdiri dengan memasang kuda-kuda dan memandang heran. "Stop dulu sebentar, ya." Lin Lin melangkah mendekati pengemis bekas lawan cicinya yang kini mendekam di atas tanah itu. Kakinya bergerak dan tubuh pengemis itu terlempar ke dalam sungai menyusul kawannya. Setelah melakukan hal ini, Lin Lin menghampiri lawannya kembali yang masih berdiri memasang kuda-kuda, lalu berkata manis. "Nah, sekarang boleh teruskan." Sikap gadis yang lincah jenaka ini memancing ledakan ketawa daripada para penonton. Memang sudah terlalu lama mereka tertekan oleh para pengemis, merasa penasaran dan marah yang ditahan tahun. Sekarang ada 3 orang muda memberi hajaran, hati mereka lega dan puas. Biarpun biasanya mereka takut terhadap para pengemis Pek Hokai Pang, sekarang menyaksikan sikap gadis remaja yang cantik, jelita dan jenaka itu, mereka tak dapat menahan kegembiraan mereka. Lawan Lin Lin marah bukan main, sedangkan pengemis hidung bengkok yang menjadi orang pertama mendapatkan hajaran, siang-siang sudah meninggalkan tempat itu sambil mendekap hidungnya yang remuk. Kemarahan lawan Lin Lin membuat Lin Lin makin gembira. Ia tidak peduli betapa pengemis itu sudah mengeluarkan sebatang tongkat dan menyerang dengan tongkat di tangan. "Wah, baunya yang tidak tahan." Lin Lin menggunakan tangan kiri memijat hidungnya dan kini hanya menghadapi tongkat pengemis itu dengan tangan kanan saja. Memang lincah sekali gerakan Lin Lin. Tongkat itu biarpun diputar dan dipukul-pukulkan bertubi-tubi, tak pernah dapat menyentuh ujung bajunya. Malah beberapa kali, dengan gerakan kilat, gadis ini sudah berhasil memutar ke belakang lawannya dan mengirim tendangan ke arah pantatnya sampai mengeluarkan suara dan debu mengebul dari celana yang kotor itu. Para penonton terkekeh-kekeh geli dan ada yang memegangi perut saking menahan tawa. "Lin Moy, lekas bereskan dia." Bu Xin mengerutkan kening, membentak adiknya. "Sudah beres, Xin Ko," jawab Lin Lin dan entah bagaimana lawannya tidak mengerti. Tahu-tahu tongkatnya sudah terampas di tangan kanan gadis itu, dan kini ia terpaksa terhuyung-huyung mundur dan miring ke kanan-kiri karena digebuki dengan tongkatnya sendiri. Lin Lin terus menggebuk pundak, mendorong dada dan akhirnya pengemis yang mundur-mundur itu terjengkang masuk ke dalam sungai. Karena takut dipermainkan terus oleh Lin Lin, 3 orang pengemis itu membiarkan tubuh mereka hanyut oleh air sungai dan baru berenang mendarat setelah agak jauh dari tempat. Adapun Bu Xin segera membayar tukang perahu yang ketakutan dan menyuruhnya cepat-cepat pergi dari situ. Tanpa diperintah 2 kali, si tukang perahu lalu mendayung perahunya sepanjang pinggir sungai melawan arus yang tidak begitu kuat. Bu Xin maklum bahwa mereka telah membuat ribut di tempat ini, maka ia segera mengajak 2 orang adiknya untuk memasuki kota Wuhan, tidak mempedulikan orang-orang yang tadinya menonton dan kini memandang kepada mereka penuh kekaguman dan kekhawatiran sambil membicarakan peristiwa tadi. Karena malam telah tiba dan mereka merasa lelah sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan di waktu malam, Bu Xin mengajak 2 orang adiknya bermalam pada sebuah rumah penginapan yang berada di sebelah timur pusat kota. Sebuah rumah penginapan yang sederhana, namun cukup bersih. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah penginapan, mereka tidak pernah melihat adanya pengemis. Lega hati Bu Xin, karena ia sudah merasa khawatir kalau-kalau urusan itu berkepanjangan dan mereka akan menemui kesulitan dari kawan-kawan 4 orang pengemis tadi. "Wah, cerita empek tukang perahu tadi dilebih-lebihkan," kata Lin Lin. "Katanya di sini berkeliaran banyak pengemis jahat, mana buktinya? Hanya 4 ekor cacing tanah tadi yang tiada gunanya sama sekali." "Lin Moy, kenapa sih kau agaknya ingin sekali melihat pengemis-pengemis lagi?" "Mau apa?" tegur Sian Eng setengah menggoda. "Ingin memberi hajaran lagi kalau mereka benar-benar jahat, biar kapok," jawab Lin Lin. "Lin Moy, jangan sembrono kau. Apakah kau kira setelah melihat 4 orang pengemis jahat tadi kau lalu menganggap bahwa semua pengemis jahat belaka? Yang tidak jahat patut dikasihani, seperti dia itu, bukankah patut dikasihani?" Bu Xin menunjuk ke arah seorang pengemis tua yang duduk kedinginan di bawah pohon, yang berada di depan rumah penginapan.
Lin Lin dan Xian Eng memandang. Memang patut dikasihani pengemis tua ini. Ia duduk bersila melenggut bersandarkan tongkat bututnya, pakaiannya penuh tambalan, tubuhnya menggigil kedinginan, rambutnya riap-riapan seperti rambut orang gila. Kakek ini sudah tua sekali, kedua matanya meram dan dari pinggir matanya keluar kotoran bertumpuk, bibirnya agak terbuka dan air liurnya bertetesan keluar. Menjijikkan, namun juga menimbulkan kasihan. Dasar Lin Lin berwatak aneh dan mudah sekali berubah. Gadis ini semenjak kecilnya memang sudah aneh. Mudah marah, mudah menangis, mudah tertawa. Kalau marah hanya sebentar, kalau menangis pun hanya sebentar, dan sebagian besar waktunya tentu diisi dengan tawa dan berjenaka. Kini melihat keadaan kakek ini, tiba-tiba saja kemarahannya terhadap para pengemis tadi lenyap. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke pangkuan kakek itu. Akan tetapi kakek pengemis itu masih saja tidur. Bu Xin dan Xian Eng terkejut. Akan tetapi karena mereka sudah tahu akan watak Lin Lin yang memang aneh, mereka tidak berkata apa-apa. Hanya di dalam hati mengeluh bahwa kalau Lin Lin bersikap seroyal ini terhadap semua pengemis, sebentar saja mereka akan kehabisan bekal di jalan. Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis sampai sepotong uang perak, namun, karena hal itu telah terjadi, mereka tidak mencegah dan ketiganya segera memasuki rumah penginapan, minta sewa dua buah kamar. Sebuah untuk Lin Lin dan Xian Eng, sebuah lagi untuk Bu Xin. Karena merasa lelah, tiga orang muda itu tidak pergi keluar untuk makan, melainkan menyuruh seorang pelayan rumah penginapan memesan makanan. Selagi mereka makan, terdengar ribut-ribut di luar. Ketiganya keluar dan apa yang terjadi di luar? Ternyata pengemis tua itulah yang menimbulkan keributan. Tadinya orang-orang di dalam ruangan depan rumah penginapan itu, yakni para tamu yang kebetulan duduk di ruangan depan, mendengar suara orang berteriak-teriak marah. Seorang pelayan wanita membawa lampu keluar dari ruangan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Kiranya pengemis tua itulah yang berteriak-teriak, nyamuk keparat, nyamuk gila. Kakek pengemis itu masih duduk, akan tetapi sekarang tubuhnya yang masih duduk itu terpental-pental ke atas dalam keadaan masih bersila. Debu mengebul di bawahnya ketika tubuhnya itu terbanting-banting, tangan kanannya mengusir nyamuk yang merubungnya, tangan kiri memegangi tongkat. Wanita pelayan itu kaget sekali. Siapa yang takkan menjadi kaget dan heran melihat orang duduk bersila dapat berloncatan seperti itu? Beberapa orang tamu berlari keluar dan sebentar saja banyak orang melihat kakek itu. Bu Xin dan dua orang adiknya juga bergegas keluar, meninggalkan meja makan. Mereka bengong dan terkejut. Itulah pertunjukan Jin Kang yang hebat. Makin lama tubuh kakek itu meloncat makin tinggi seperti terbang, sedangkan keadaannya masih duduk bersila. Yang lebih hebat lagi, uang perak yang tadinya berada di pangkuan kakek itu sekarang berada di bawahnya, juga uang ini ikut berloncatan di bawah pantat si kakek jembel. Nyamuk keparat, kakek itu masih bersungut-sungut, tapi kata-kata sambungannya yang tak dimengerti orang lain itu mengejutkan Bu Xin dan adik-adiknya. Keparat, uang perak membatalkan niatku membunuh tiga ekor nyamuk. Setelah berkata demikian, kakek itu melirik ke arah Bu Xin dan adik-adiknya. Sekarang tampak oleh mereka bahwa kakek itu matanya buta sebelah. Kakek itu bangkit berdiri, meludah sekali, lalu berjalan pergi, terbongkok-bongkok dibantu tongkatnya. Orang-orang tertawa, kakek itu gila, rupanya. Akan tetapi Bu Xin dan adik-adiknya lebih mengerti. Sama sekali bukan kakek gila, melainkan seorang sakti yang luar biasa. Apalagi ketika mereka memandang lebih jelas, kiranya uang perak yang tadi masih ditinggalkan di situ dan uang itulah yang tadi diludahi si kakek. Ketika Bu Xin membungkuk untuk melihat lebih jelas, uang itu ternyata telah melesak dan melengkung oleh ludah. Pucat wajah Bu Xin, celaka, pikirnya, tentu yang dimaksudkan dengan tiga ekor nyamuk tadi adalah kita bertiga. Tanpa banyak cakap lagi, ia lalu mengajak dua orang adiknya masuk ke dalam kamar. Membereskan bekal pakaian dan malam itu juga ia mengajak adik-adiknya meninggalkan kota Wuhan. Kenapa kau seperti orang ketakutan? Tanya Lin Lin.
Lin Moy, karena perbuatanmu memberi sedekah tadi, nyawa kita sampai detik ini masih selamat, jawab Busin sambil mengajak dua orang adiknya berjalan cepat. Apa maksudmu Koko? Sian Eng kaget sekali, juga Lin-Lin memandang kakaknya dengan mata terbelalak. Kalian ini bocah-bocah sembrono sekali. Tidak lihatkah tadi betapa kakek pengemis itu memperlihatkan ilmu Jin Kang yang amat luar biasa? Dan uang perak itu, diludahi saja menjadi bengkok dan rusak. Tidak salah lagi, dia tentu seorang sakti dan melihat pakaiannya, agaknya dia seorang di antara pimpinan perkumpulan pengemis. Lupakah kalian akan kata-katanya tadi bahwa uang perak membatalkan niatnya membunuh 3 ekor nyamuk? Tentu yang ia maksudkan 3 ekor nyamuk adalah kita bertiga. Agaknya dia tadinya bermaksud membunuh kita bertiga, akan tetapi karena Lin-Lin memberinya sepotong uang perak, ia membatalkan niatnya. Sungguh berbahaya, Lin-Lin membanting kaki. Kakek keparat, kita menaruh kasihan dan memberi sedekah, dia malah menghina, menyebut kita nyamuk dan memandang rendah sekali. Sinko, kenapa kau tadi tidak bilang kepadaku? Sedikitnya aku dapat mencoba kepandaiannya, sampai di mana sih tingginya maka dia begitu sombong? Lin Moy, jangan bicara sembarangan. Dia orang sakti, bentak Busin. Aku tidak takut, Lin-Lin mengedikkan kepala membusungkan dada. Busin hendak marah, akan tetapi segera ditekannya perasaannya. Ia tidak bisa marah kepada Lin-Lin, pertama karena memang ia amat sayang kepada adik angkatnya ini, kedua, karena ia merasa tidak enak kalau harus marah kepada adik angkat, khawatir kalau-kalau Lin-Lin merasa dibedakan. Memang, biarpun masih muda, Busin mempunyai watak yang baik sekali. Lin Moy, lain kali kau harus mentaati kata-kata Koko, jangan banyak membantah. Kau membikin Sinko menjadi bingung dan marah saja. Sian Eng menegur Lin-Lin. Setelah ditegur, barulah Lin-Lin insyaf. Sambil tertawa ia menyambar tangan Busin. Sinko, apakah kau marah kepadaku? Apakah aku banyak rewel? Ampunkan saja aku, ya kakak yang baik. Mau tak mau Busin tertawa juga. Kau memang nakal. Memang aku nakal, tapi tidak galak seperti Enci Sian Eng. Lin-Lin mengerling ke arah cicinya. Kini Sian Eng yang cemberut dan tangannya menyambar hendak mencubit lengan adiknya. Lin-Lin meloncat, lari memutari tubuh Busin dan menjerit-jerit, Sinko, tolong. Enci galak mau bunuh aku. Hus, gila kau, Lin Moy. Masa bunuh, siapa yang bunuh? Memangnya kau ini seekor semut, gampang saja dibunuh. Terpaksa Sian Eng menghentikan kejarannya. Tak berdaya ia terhadap adik yang nakal ini. Tanpa terasa karena di sepanjang jalan mereka bersenda gurau, 3 orang muda ini sudah keluar dari kota Wuhan, melalui pintu kota sebelah timur. Malam telah larut dan keadaan amat gelap karena langit hanya diterangi bintang-bintang. Amat sukar melakukan perjalanan di malam gelap, apalagi kalau orang tidak mengenal jalan. 3 orang muda itu selamanya belum pernah melewati jalan itu. Sinko, kita tidak tahu mana jurusan ke kota raja, dan aku amat lelah, Sian Eng mengomel. Sebaiknya kita menunda perjalanan malam ini dan melanjutkannya esok pagi-pagi. Kita sudah keluar dari Wuhan sekarang, boleh saja berhenti. Akan tetapi di mana harus beristirahat? Tidak ada sebuah rumah pun, sejak tadi tidak terlihat api rumah penduduk. Agaknya daerah ini jauh daripada dusun, kata Busin. Hei, kalian lihat, bukankah di sana itu rumah? Tapi gelap amat, Lin-Lin tiba-tiba berkata. Mereka melihat dan benar saja. Di antara kegelapan malam yang disinai bintang-bintang di langit itu tampak bayangan sebuah bangunan rumah di sebelah kiri. Seperti diberi komando ketiganya menghampiri rumah itu dan setelah mereka berada di pekarangan depan, kiranya itu adalah sebuah kelenteng yang sudah tua dan tidak terpakai lagi. Kita istirahat di sini melewatkan malam, kata Busin dengan hati lega. Biarpun hanya sebuah kelenteng tua dan rusak, namun cukup lumayan dan jauh lebih baik daripada bermalam di tengah jalan, di udara terbuka. Baru saja mereka membersihkan lantai yang berdebu dan duduk, tiba-tiba tampak sinar api dan di depan kelenteng tua itu telah berdiri belasan orang yang memegang obor.
Tiga orang muda itu memandang dan terkejutlah mereka ketika melihat bahwa 14 orang itu berpakaian seperti pengemis. "Kalian mau apa?" bentak Lin Lin yang sudah meloncat berdiri bersama dua orang saudaranya. Seorang kakek pengemis bertubuh pendek gemuk, agaknya pemimpin rombongan itu karena dia seorang yang tidak memegang obor, tersenyum lebar dan berkata, "Samui, kalian bertiga sudah merobohkan 4 orang anak buah kami. Sekarang Pangcu, ketua kami memanggil Samui menghadap." Busin tidak heran menghadapi rombongan ini karena memang ia sudah mengkhawatirkan akibat daripada sepak terjang mereka di tepi sungai sore tadi. Ia seorang pemuda yang waspada dan hati-hati, akan tetapi mendengar ucapan yang amat memandang rendah itu, ia menjadi mendongkol juga. Biarpun pemimpin mereka seorang Pangcu, akan tetapi hanya ketua pengemis saja, bagaimana berani memanggil mereka menghadap seperti sikap pembesar saja? "Lopek, paman tua, peristiwa sore tadi adalah karena kesalahan teman-temanmu sendiri yang hendak melakukan perampokan, sehingga terpaksa kami orang-orang muda turun tangan. Kami tidak mempunyai urusan dengan perkumpulan kalian, juga tidak mengenal ketua kalian. Kalau dia mempunyai urusan dengan kami, persilakan dia datang ke sini bicara," jawabnya dengan suara angkuh dan sikap tenang. Kakek pengemis gemuk pendek itu tiba-tiba tertawa. "Baru bisa merobohkan 4 orang anak buah kami yang tiada guna saja kalian sudah besar kepala. Ah, kalian seperti anak burung yang baru belajar terbang, tidak mengenal tingginya langit luasnya lautan. Orang muda, Pangcu kami memanggil kalian menghadap dengan baik-baik, harap kalian mengerti dan dapat menghargai kesabaran ini. Jangan sampai aku orang tua turun tangan terhadap bocah-bocah nakal, aku malu untuk berbuat demikian." Seakan meledak rasa dada Lin Lin mendengar ucapan yang amat memandang rendah ini. Ia meloncat maju dan membentak, "Pengemis tua bangka sombong, kau kira kami takut kepadamu? Biar Pangcumu datang sendiri, kami tidak akan takut. Kami tidak mau datang, kalian mau apa? Ho ho, benar-benar seperti katak dalam tempurung. Orang-orang muda, apakah kalian datang dari wilayah kerajaan Houhan di Sanxi?" "Memang kami datang dari wilayah Houhan, dan kami adalah sebangsa Houhan, orang-orang gagah, apakah kalian baru tahu sekarang?" Lin Lin yang pandai bicara itu menjawab, mendahului kakaknya yang masih diam saja. Pemuda ini maklum bahwa kalau ia membiarkan terus adiknya ini tampil ke depan dan beraksi, keadaan tidak akan menjadi lebih baik, malah akan menjadi lebih kacau lagi. Maka ia cepat maju menghadapi kakek pendek itu. "Lopek, ketahuilah bahwa kami orang-orang muda melakukan perjalanan hanya lewat saja di sini, sama sekali tidak mencari perkara dengan siapapun juga. Kebetulan saja sore tadi kami bentrok dengan orang-orangmu, karena mereka itulah yang mencari perkara. Kami hanya berhenti di sini untuk melewatkan malam, besok kami sudah pergi meninggalkan daerah ini. Harap kau orang tua menghabiskan perkara itu. Kalian hendak kemana?" "Ke ibu kota kerajaan Sung." "Bagus, kalian datang dari wilayah Houhan hendak ke ibu kota kerajaan Sung? Orang muda, mari ikut dengan kami menghadapi Pangcu kami." Marah juga Busin, kakek pengemis ini terlalu memandang rendah. Biarpun di situ ada belasan orang pengemis, apakah dikira mereka bertiga takut? "Kami tidak akan ikut denganmu," jawabnya sambil mencabut pedang, diturut oleh Xian Eng dan Lin Lin. Tiga orang muda ini seperti tiga ekor harimau memperlihatkan taring, dengan pedang di tangan mereka siap menghadapi pengeroyokan. Sedikitpun mereka tidak merasa takut. "Wah wah, benar gagah," kakek itu berkata lalu memberi isyarat kepada teman-temannya. "Tangkap mereka." Busin memutar pedangnya, mengancam, "Mundur kalian. Lihat pedang." Namun kakek itu sudah menerjangnya dengan tongkat, juga beberapa orang pengemis dengan tongkat mereka menyerbu Xian Eng dan Lin Lin yang sudah menyambut mereka dengan pedang. Pertempuran hebat terjadi di bawah sinar obor. Tiga batang pedang orang-orang muda sikam itu berkelebatan cepat bagaikan sinar halilintar menyambar-nyambar dan dalam beberapa jurus saja tiga orang pengeroyok sudah roboh sambil memekik kesakitan. Pengemis pendek gemuk memberi aba-aba.
Busin yang bermata awas melihat betapa para pengemis itu mengeluarkan gen dewa dan anak panah. Berbahaya, pikirnya. Eng Moy, Lin Moy, padamkan obor dengan Amgi, senjata gelap, teriaknya, dan tangan kirinya sudah merogoh saku, mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu Piao, pisau terbang. Tangan kirinya bergerak cepat, dua batang piao menyambar dan terdengar pekik dua orang pemegang obor, tangan mereka terhujam piao dan obor yang mereka pegang jatuh, padam. Lin Lin dan Xian Eng juga sudah mempergunakan kelihaian mereka dengan senjata rahasia mereka, yaitu jarum-jarum halus. Dalam waktu singkat obor-obor itu runtuh dan padam. Bu Xin mempergunakan kesempatan selagi keadaan gelap ini, memberi isyarat kepada kedua orang adiknya. Mereka maklum bahwa kalau pertempuran dilanjutkan dan mereka dikeroyok dengan anak panah, tentu mereka akan celaka. Maka dengan cepat mereka mempergunakan Jin Kang mereka, memutar pedang untuk menghalau setiap penghalang dan beberapa menit kemudian mereka sudah pergi dari tempat itu, lari di dalam gelap tanpa mengenal arah. 2 jam lebih mereka melarikan diri ke dalam sebuah hutan, dan keadaan makin gelap karena daun-daun pohon yang amat rimbun menutupi langit di atas mereka. Wah, memalukan benar, Lin Lin terengah-engah. Kita lari-lari seperti 3 ekor kelinci dikejar-kejar harimau. Suaranya jelas menyatakan bahwa ia tak senang melarikan diri ini, merasa sebal dan penasaran. Bu Xin dan Xian Eng juga berhenti, menyusut keringat dengan ujung lengan baju. Wah, berbahaya benar, kata Bu Xin. Lin Moy, kau benar-benar seperti yang dikatakan oleh kakek pengemis tadi, seperti katak dalam tempurung, tak tahu tingginya langit. Kalau kita tadi tidak cepat-cepat memadamkan obor dan mereka menghujankan anak panah, apa kau kira masih akan dapat bernapas saat ini? Belum tentu, Sinko, bantah Lin Lin. Kita masih belum kalah, dan andai kata akhirnya kita mati dikeroyok, sedikitnya pedangku akan dapat membunuh beberapa orang lawan. Sedikitnya ada beberapa nyawa musuh yang akan menjadi pengantar nyawaku, mati pun tidak penasaran. Kalau lari-lari seperti ini, benar-benar baru disebut penasaran besar. Bu Xin hanya tersenyum. Ia mengenal watak Lin Lin yang nakal dan amat berani itu dan diam-diam ia merasa khawatir kalau-kalau adik angkat ini akan menimbulkan gara-gara kelak. Karena keadaan amat gelap dan mereka tidak dapat mengenal jalan, 3 orang muda itu lalu naik ke atas pohon dan terpaksa bermalam di situ seperti 3 ekor kera kedinginan. Lin Lin tiada hentinya mengomel. Akan tetapi karena mereka amat lelah, mereka dapat tertidur juga di atas pohon dan baru mereka bangun setelah di situ ramai oleh suara burung berkicau menyambut datangnya pagi. Ketika Lin Lin dan Xian Eng membuka mata, mereka melihat Bu Xin sudah duduk dan memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, menyuruh mereka tidak membuat suara lalu menuding ke bawah. Mereka memandang dan wajah mereka berubah. Jauh di bawah, kira-kira 100 meter dari pohon tempat mereka bersembunyi, tampak seorang kakek jembel berdiri bersandar tongkatnya. Kakek yang bongkok, rambutnya riap-riapan dan matanya buta sebelah. Kakek pengemis yang mereka lihat di depan rumah penginapan, yang diberi uang perak oleh Lin Lin dan kemudian meludahi uang itu sampai penyok. Apa tujuan si Raja Pengemis Sakti itu mengikuti mereka bertiga? Apakah mau membalas dendam atas kekalahan 4 anak buahnya? Sebagian pasti sudah tahu siapa si Raja Pengemis itu. Mari kita ikuti kelanjutan ceritanya esok hari. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik, mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.